ngajakin si istri. Nah, kita mau bikin kejutan punya dia nanti malam ulang tahun sama Marcel. Kita taruh rotinya di sepeda tadi, izinnya kita nganterin Marcel di bis. Padahal kan kita belanja. Oke. Roti jok sepeda. Nah, pinteran. Nanti malam kita beraksi, guys. Oke, okay, guys. Guys. Tapi ini Pak Ustaz, maaf kok semenjak saya rumah tangga sama suamiku kok kayak rezeki saya sih alhamdulillah suamiku kayak kalau misalnya saya udah dukung aja suami kali mandi-mandiin pakai kain mori dan dingin-dingin pokoknya saya ya terus terang saya pernah dikasih pegangan tapi saya kembali lagi saya gak kuat kan. Birthday to you, happy birthday. Terima kasih surprise-nya. Sampai bela-belain gak tidur, bela-belain ngebohongin aku pakai acting dan berhasil. Sekarang ngantuk kah? Hey, udah jam berapa ini? Giliran aku yang gak bisa tidur sekarang gara-gara kalian bangunin. Orang lagi enak tidur di senter-senter pakai lilin, pakai senter. But thank you Miswa, surprise-nya kuikonatonya. Semoga apa ya, segala doamu doa kita dijawab. Terus apa lagi? Gak tau. Pokoknya segala doa terbaik. I love you. Love you too. Sorry ya aku tadi malam bohongin kamu. Oke. Okay. Bohongin katanya mau pipis, tapi aku pipis beneran kok sama Marcel. Oh, beneran. Iya, aku mikirnya yang mau pipis gitu. Terus kan agak lama kan aku tahu karena di Roxy ya, baru itu kan jauh. Itu kan bingung cari wetar mana, uang tinggal 50.000. Wetar mana? Ya Allah, wetar cari cari kektar itu yang mana gitu loh. Uang tinggal 50.000. Kasihan. Sampai sudah enggak minta. Ya kan masa mau minta mau beli apa oh, nih? Ya, kan, ya itu tinggal 50.000. Tinggal cari dapatnya yang itu kecil lagi. Tapi bukan kecilnya ya kan. Yang penting. Yang penting. Apa ya? Ikhlas. Iya tuh. Ikhlasnya. Ikhlas. Sekarang balikin. Eh, itu kenapa?
Aduh. Gitu. Okay, thank you. I'm sorry. Pertama kali di supresin bersama kekasih halal. Asik. Thank you.